Kita nak berniaga. Wah, berniaga tak adalah. Kita nak tunjuk ni apa bahan-bahan ni kat sini ni. Seronok eh, di e-shop kita. Website dia dan website siapa www. Nanti dulu. Sampai tahu kita ada ceramic ni. Wah, seronok tiba-tiba je www. Nama siapa tadi? Haslin Abu Hurairah. Haslina Abu? Haslin binti Abu Hurairah. Wah, Haslin binti Abu Hurairah. Sedapnya nama. Di mana beliau seorang yang kata hobi daripada mula asalnya membuat ceramic yang lukis-lukis tangan ni kan, hand printed. Tapi lama-lama jadi perniagaan pula, satu orang kata bisnes yang boleh tahan di mana, di website di www.artistica.com.my. Artistica macam mana ejaan dia? A-R-T-I-S-T-I-C-A. Haa, tu dia. Kau nak tahu apa yang berminat dengan barang-barang sebegini rupa. Ya Allah, ya Tuhanku. Macam ini memang beli barang dia. Lepas tu, yang dia, ni penambahannya. Dia satu set ni, Syira. Dia memang lukisan tangan. Drawer, small little drawer lah. Dia combination dengan kayu. Kayu ni digunakan daripada pokok mangga. Ini siapa buat? Ini semua imported. Fully imported, daripada pokok mangga je. Daripada pokok mangga, tapi has been treated lah. Kiranya untuk mengelakkan daripada anak-anak dan fungus. Dan untuk expandkan dia punya lifetime lah. Ini yang lukisan tangan. Semuanya daripada lukisan tangan. Kiranya unik lah. Bezanya daripada ceramic yang ada di pasaran adalah selalunya di dalam pasaran tu hanya pinggan, mangkuk, bowl, semua dan mahal juga tu. Ya, mahal, betul. Tetapi ini adalah ceramic yang combination dengan kayu. Wow, dan small little drawer lah, kecil-kecil lah, macam tu kan, Syira kan, yang sebelah sana. Ini tu memang awak buat sendiri lah ni semua ya? Semua ni fully imported lah. Fully imported lah. Maknanya awak beli di sana. Okey, semua yang orang kata. Fully imported. Dari mana ni? Daripada negeri India. India. Tetapi untuk pasaran antarabangsa. Wow. Yang dah sangat popular di Europe and US. Jadi maknanya market. Awak sendiri pergi ke luar negeri, balik ke sini. Mula-mula sebab apa? Hobi dia mula beli apa? Sebab okay, hobi memang ceramic, glass painting, mozaik semua. Jadi bila jumpa produk ni di luar negeri, itu yang saya terpanggil untuk nak jadi pengedar tunggal di Malaysia. Awak adalah seorang sahaja yang mengedar benda-benda yang pertama di Malaysia, Syira. Ya. Produk ni apa lama dah keluarkan produk? Sangat baru, ini? Baru dalam 3-4 bulan. Oh, kita di pasaran. Cantiklah. Ah, dia keunikan lah. Apa istimewa je dia punya ni? Istimewanya sebab dia datang dengan pelbagai bentuk dan models. Yang boleh kita letakkan barang-barang accessories ni, macam jewelries, cincin. Each drawer tu kita boleh letak cincin ataupun kita punya brooch. Even dalam untuk pejabat kita boleh letak stationeries. Ya, betul. Ni semua yang benda kotak besar-besar macam ni Ada yang kecil. Ada yang besar tak? Besar betul-betul macam ni. Ada tak besar macam besar, tak ada. Tak adalah. Jadi itu dah tak nampak dia punya kesenian. Jadi kita nak unik. Kalau besar tu dah jadi macam furniture biasalah. Jadi ini kita buat macam miniature lah. Cantik color-color tu. Jadi dia sebagainya. Pinggan mangkuk tak ada buat masuk juga tak ada. Tak ada. Kita khusus untuk chest lah. Oh, macam ni lah dia sebegini rupa. Jadi macam macam colournya Syirah, colour kayu macam putih ni antique white. Macam buruk je ingat kan. Dia macam buruk, dia antique white, ada antique blue. Memang macam ni. Nanti kadang-kadang orang kita ni kan, ada tak yang baru ni, buruk dah ni. Tak ada, dia memang datang dengan antique lah, kiranya antique macam buruk yang sangat popular in Europe lah. Memang cantik. Pasaran Eropah sangat berminat dengan colour-colour buruk macam ni. Buruk macam ni memang kalau nampak tu la ilaha illallah. Ingat orang nanti kalap-lap lah. Make sure saya sulap ni semua. Berapa agaknya range harga dia sebenarnya? Harga ni untuk yang sebelah yang putih tu dalam RM298. Ini? Ya. Tetapi sekarang kita ada promotion untuk Aidilfitri. Discount yang kita beri dalam up to 15% lah. 15%. Macam mana kita nak belinya, caranya? Okey, gambar-gambar produk ni kita boleh tengok dekat kita punya website dan juga kita punya blog Artistic. Artistica. Artistica.com.my. Dan juga boleh datang ke tempat kami di Section 13 Shah Alam. Oh, Section 13 Shah Alam. Ada juga apa nama kedai tu?
Artistika juga. Artistika. Okey, ada di inilah salah satu je produk yang dibawakan oleh puan apa tadi lagi, lupa Haslin. Dah. Haslin. Ha, sebab namanya Abu Hurairah. Puan Haslin adalah seorang apa kata peniaga tunggal Malaysia. Jadi kalau anda berminat, boleh pergi ke section 13 Shah Alam. Begitu juga di www.artistika.com.my. Bolehlah kalau nak buat tu, ada cara-cara dia macam mana nak membelinya ya. Postkan je ke apa? Boleh juga, dan juga datang ke tempat kami. Datang ke tempat dia lah, Syah Alam. Memang senang lagi eh. Dan boleh juga kita buat custom made. Tetapi it has to be take time. Oh, ambil masa lah. Jadi apa macam kalau anda minat untuk hari raya, inilah dia. Jadi lepas ni terima kasih. Kita harap-harap orang kata bisnes ni akan berkembang eh. Terima kasih banyak-banyak. Jadi orang kata bawa lagi macam-macam produk masuk lagi. Macam-macam. Mana tahu ni boleh jadikan dekat Malaysia, kita cari pokok mangga banyak kat Malaysia. Kan? Ha, kita tahu kat sini macam-macam pokok.